Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Cikgu Faruzi di channel Cikgu EduTech. Kali ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana cara untuk mengisi sistem dalam talian modul Nilam Johor yang dibangunkan khas oleh Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor untuk negeri Johor sahaja. So stay tuned. Untuk permulaan, bagi persediaan modul nilai Johor edisi murid ini, langkah pertama, murid perlu bersedia dengan ID D5 masing-masing. Ini ID D5 sebagai contoh, M984035 alias MOEDL. Murid-murid perlu mendapatkan nombor di depan ini saja. Kemudian, kita akan mulakan langkah tersebut. Okay, so langkah pertama adalah kita type perkataan ini di paparan browser. Okey, nilamjohor.edu.my. Kita tekan enter, sama ada menggunakan telefon pintar ataupun smartphone ataupun komputer riba. Jadi langkah seterusnya, ini adalah paparan log masuk dia. Kita masukkan ID D5 tadi macam saya katakan tadi. So ini ID D5 murid. So pastikan ID ini betul. Mana dah dapat ID D5 ini, boleh rujuk dengan cikgu ICT ataupun cikgu guru kelas anda lah. So, masukkan default password dia ABCD alias 1234. Ini adalah kata laluan sementara asal bagi sistem ini, bagi setiap murid. So, pastikan kita masuk dengan betul. Jadi, seterusnya masuk tekan dengan menekan butang log masuk ini, tekan log masuk. Jika berlaku seperti ini, incorrect username ataupun password, bolehlah semak kembali ID D5 ataupun password. Katakanlah ID D5 dah betul, maka murid-murid boleh tekan di sini, reset. Sini masukkan ID D5 masih tadi lah. Bagi contoh tadi, ini ID D5-nya, masuk yang di bahagian depan saja ini. Kemudian tekan butang hantar, maka ayat yang akan tulis di sini berjaya. Sila semak email anda untuk tindakan lanjut. Maksudnya arahan seterusnya untuk dapatkan password sementara yang baru di dalam email D5 anda yang menggunakan Gmail tersebut. So, kita kembali kepada paparan ini. Saya akan masukkan satu ID yang lain sebagai contoh. Ini kan kembali pada default password. Jadi, kita akan masukkan ID dan juga password yang baru ataupun password default yang anda ada. Tekan log masuk, maka akan keluar paparan seperti ini. Jika nak save dalam kita punya browser, tekan saja butang save lah untuk memudahkan ingatan sebelum, bagi yang terlupa password lah. So saya tekan save. Jadi ini adalah paparan antarmuka utama sistem ataupun modul Nilam Johor bagi sekolah-sekolah negeri Johor saja. Jadi kita akan mulakan dengan mengenal menunya. Dekat garisan 3 ini sebenarnya adalah butang menu yang kita boleh skip dia ataupun kita boleh hide dia. Yang sebelah kiri ini adalah paparan menu-menunya. Ada menu profile kita, nama pelajar, dashboard, aktiviti bacaan dan juga statistik. So saya akan mulakan dengan profile. Kita tekan di sini, kita lihat apa yang ada di sini. Pintas lalu ada profile. Ini maklumat kita, jika ada salah boleh rujuk kepada guru kelas lah ataupun admin sekolah. Kemudian kita tengok kata laluan, kita boleh menukar kata laluan baru. Macam saya katakan tadi, bila dah tukar, pastikan save, simpan di mana-mana untuk rujukan. Dan sekiranya lupa, boleh gunakan kaedah yang saya terangkan sebelum ini. Kemudian jika nak keluar, kita tekan saja butang log keluar. Seterusnya kita akan pergi kepada paparan menu utama. Di sini ada dashboard. Klik butang murid. Dekat sini akan menunjukkan paparan rekod bacaan murid. Dalam kes ini masih lagi kosong lah. Maksudnya pada paparan pelajar ini kosong sebab belum ada sebarang rekod bacaan. So seterusnya kita pergi pada menu aktiviti bacaan. Di sini saya akan mulakan langkah untuk bagaimana memasukkan rekod bacaan, aktiviti bacaan murid-murid. Jadi ini paparannya. Klik butang tambah. Kalau dalam kes ini masih lagi kosong lah, tiada apa sebarang data lah. Klik butang tambah.
Kemudian klasifikasi bahan bacaan. Kalau tak tahu klasifikasi bahan bacaan yang ada yang boleh direkodkan ataupun dicatatkan dalam aktiviti baca ini, klik di sini boleh rujuklah. Bukan buku digital, buku fiction dan buku bukan fiction. So saya tekan tutup. Saya pilih katakanlah buku digital. Pastikan ada hijau ni. Kalau jika tersalah pilih, tekan saja butang tambahan ni dan padam baliklah. So kita boleh pilih yang barulah. Buku digital katalah digital. Kategori bahasa Melayu. Jodoh buku katakanlah modul Nilam Johor 2022. Tidak aktif. Sinopsis ni ada dua bahagian, aktif dan tidak aktif. Maka kalau tidak aktif, paparan untuk mengisi sinopsis ni tidak tiadalah, tidak boleh isi. Jika kita tukar kepada aktif, maka kita boleh mengisinya dengan maksimum 100 aksara saja. So saya pilih untuk tidak aktif. Pengarang, katakanlah saya masukkan nama pengarang bagi modul e-modul ini. Penerbit, katakanlah saya masuk penerbit SSTP JPN Johor. Tahun terbitan tahun 2022. Bagi tarikh bacaan, secara automatik bila kita tekan tambah aktiviti bacaan, maka tarikh pada hari inilah tarikh yang kita sedang rekod. Jika kita ingin meletakkan tarikh yang lain, so kita boleh tekan butang select date ini, kalender. Kita pilih katakanlah tarikh semalam, Sabtu. So, jadi dia akan bertukar di sinilah. Selesai, buat semakan sedikit. Jika pasti, tekan butang simpan. Sebelum tekan butang simpan, anda perlu ingat murid tidak boleh delete bahan bacaan sendiri. Maka pastikan maklumat ini betul dahulu. Semak betul-betul, pastikan semak bacaan sebagai ejaan dan tekan simpan. Cuma murid boleh sunting ataupun kemaskini bacaan yang mungkin salah ejaan. Saya akan tunjukkan langkah seterusnya. Pada bahagian bacaan yang kita ingin kemaskini, kita tengok butang tindakan ini ada dua, butang lihat papa. So kita akan paparkan baliklah kita punya bacaan. Katakanlah kita nak buat sinopsis ataupun cikgu minta kita letak sinopsis sebagainya, ataupun ada benda yang lain kita salah isi. So kita boleh tekan butang kemaskini di sini. Sama ada tekan di sini ataupun saya kembali kepada rekod bacaan balik, ada butang pensel di sini pun boleh tekan, klik dan sunting balik maklumat pembacaan. Katakanlah bahan digital ini kita boleh bacaan salah, so saya ambil buku fiction sebagai contoh. Okey, kita tukar balik. Okey, aktif katakanlah buat modul ini sebagai contoh saja, modul khas edisi murid sebagai contoh saja. Nanti apa-apa murid-murid boleh rujuk dengan guru kelas masing-masing ataupun guru nilam. So apa yang telah selesai diubah, tekan saja butang kemas kini. Maka secara automatik kita punya paparan akan terpamer seperti inilah, sudah dikemas kini. So kita boleh pergi kepada bahagian seterusnya. Jadi pelajar boleh mengisi sebanyak mana rekod bacaan sekali isi, tapi kan perlu ulanglah langkah yang tadi yang saya tunjukkan untuk tekan sahaja butang tambah untuk rekod bacaan yang telah dibaca yang sebelum ini. So seterusnya kita akan pergi kepada statistik. Di sini pelajar boleh tengoklah, sebaik saja diisi maka ada rekod pencapaian yang murid perlu capai di sini dalam bentuk pencapaian bintang. Di sini sebagai contoh baru satu bintang, bintangnya satu, anda perlu 119 bacaan untuk mencapai bintang seterusnya di sini. Jadi di sini adalah dashboard statistik murid. Jika murid-murid ingin melihat bacaan dashboard keseluruhan, di sini adalah rekod bacaan dan sebagainya secara bentuk jadual grafik untuk tengok pencapaian bacaan sebagainya. Nanti boleh rujuk dengan guru kelas masing-masing. Jadi begitu sahaja ataupun demikian sahaja tutorial bagi pengisian modul nilam Johor edisi murid. Simple dan ringkas sahaja aplikasi ataupun aplikasi dalam talian ini. Jadi jika ada sebarang masalah, bolehlah rujuk kepada guru kelas ataupun boleh juga tulis di ruangan description. Jika saya berkelapangan, saya akan respon dan balas. Tapi sebelum itu, sebelum menulis sebarang pertanyaan di ruangan description,
pelajar-pelajar boleh juga tengok soalan-soalan yang terdahulu yang mungkin telah ditanya oleh rakan-rakan murid. Sekali lagi saya ulang, aplikasi ini hanya khas untuk murid Johor sahaja. Okay, saya ulang, untuk murid Johor sahaja. So itu saja tutorial pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.